Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami akan tunjukkan tempat pembesaran ulat-ulat pace, ulat mengkudu, yang ada di belakang rumah, di belakang tempat budidaya. Ini videonya enggak kita potong biar jalan terus, biar kelihatan ulat-ulatnya ya. Ini di pohon yang masih hidup langsung di pot atau di polybag. Mulanya ada banyak sekali nih. Nah, lihat. Ini mungkin usia udah sekitar 7 hari nih. Ijo kinyis-kinyis, siap semua. Ada yang minta ukuran kecil segini nih. Biar langsung blongnyot. Ini 3 hari lagi baru bisa dipanen. Nah, kita lihat lagi nih. Ini yang kecil-kecil ya. Usia 1 sampai 5 hari ada di sini. Nah, biasanya satu pohon kecil ini saya isi itu sekitar 10 sampai 15 maksimal. Biar enggak cepat habis juga daunnya. Banyak sekali, sudah pesanan semua nih, pesanan dari langganan ular pace yang suka datang ke rumah. Mohon maaf, ini masih belum bisa kirim-kirim keluar kota karena pemenuhan kebutuhan di Jogja saja masih kurang. Ini masih kecil sekali. Ini pindah kemarin nih, baru 2 hari malah nih. Masih kecil-kecil, sak jarum-jarum. Nih, jangan lupa kasih air ya, biar semut nggak bisa lewat. Karena semut suka sekali nih. Itu ada yang warnanya hitam-hitam, itu jenis yang lain deh. Kadang dia bisa berubah jadi yang hijau, yang ulatnya itu dia memiliki list ungu di badannya. Kalau berubah, kalau enggak ya dia seperti itu. Oke, kita lihat yang lainnya. Kita coba puter ini dia nih. Contohnya yang memiliki list ungu. Bentar ya, ini masih yang hijau yang tadi nih, gitu, udah kita buka. Kinyis-kinyis karena daunnya segar makanannya. Semoga aja nggak stres. Ini dia nih, dia memiliki list ungu nih. Cara tidurnya juga gitu, kepalanya suka dilipat-lipat. Ini udah, kadang ada juga yang udah bisa dipanen nih segini, udah besar. Mudah asal telaten teman-teman. Jadi kan waktu sebagai apa namanya, pendapatan lain ya, tambahan pendapatan. Kita mancing juga dapat apa, masukan dari hobi kita nih teman-teman. Itu dulu ya yang bisa saya sampaikan sharing, karena udah lama nggak sharing nih karena saya sibuk ngejar setoran.